Densu kemudian menceritakan bahwa ia tidur di teras rumah orang, di taman, dan terakhir di dalam angkot sambil mengemis. Hah? Ini fakta beneran ya? Ini fakta beneran ya? Mama. Oh, ini mama. Ini ibunya. Ini ibunya. Ini ibu. Ini anak-anak. Ya Allah. Ini gitu. Ini yang menjadi contoh saya. Anda itu bersalah. Anda juga bersalah, Anda juga arogan. Loh, saya kan mencontoh dengan Anda. Bisa Anda gak? Pernah mukulin Vino Gebastian juga kan? Itu kan tidak sengaja. Itu kan sengaja. Sultan dari kepada Anda. Loh, Anda. Dengar. Apa? Ayo. Aku yang ingat. Sidang sudah lama tidak ada security ya? Ya, betul yang mulia. Masa Boyan merangkap sebagai notulen juga security kayaknya kurang kompeten ya? Benar Dan, jadi tumpang tindih kerjaannya yang betul. Mulia. Betul, coba Boyan ada lamaran gak ya masuk sebagai security? Coba dicek. Bilang ngelamar banyak nih ya. Yang mulia, tapi yang mulia kok belum ngelamar aku? Bisa serius gak kali ini? Saya bisa. Lagi tidak mood untuk bercanda hari ini ya. Galak. Ini yang mulia kebenaran udah. Bacakan surat lamarannya satu persatu. Udah banyak banget ini yang ngelamar jadi security yang mulia. Ini banyak banget yang ngelamar itu berbagai macam latar belakang. Nah. Ini ada yang banyak nih, silakan dibaca. Rico. Wah. Iya ini. Lulusan manajemen bisnis. Iya. Semuanya lulusan luar negeri ya? Iya, tapi latar belakangnya beda-beda. Latar belakangnya apa aja? Nih, latar belakangnya ini yang pertama nih. Ada warna biru latar belakangnya. Latar belakang pendidikan. Foto. Merah. Sabar. Ada merah. Ini merah. Latar belakang pendidikannya. Buat latar belakang foto. Yang gak salah tadi nanyanya apa? Latar belakang. Ya maksudnya backgroundnya apa dia? Ini backgroundnya merah. Bukan. Biru putih. Bukan background yang foto, background yang ininya nih, ini. Yang pendidikan nih. Ininya bukan fotonya. Kok gue jadi berasa salah ya? Mungkin pengalamannya. Gak ada yang cocok, ada pengalamannya apa aja? Pengalamannya ini ada yang satu, dia pengalamannya nyopotin pintu teralis tetangga. Maling. Yang kedua ada lagi, dia ditinggal pas sayang-sayangnya. Wow. Itu pengalaman apa? Itu pengalaman yang mulia tuh. yang itu mulia. Siapa namanya? Mulia Santoso ya? Mulia Santoso. Mulia Santoso. Kerja di hotel dia. Udah gak usah dibelokin, bener kok. Oh, iya, gitu. Yang mulia, saya ada nih yang mulia. Teman saya dulu, dia memang menjaga rumah hantu kerjanya yang mulia. Menjaga rumah hantu? Iya, menjaga rumah hantu. Cuman kasus. Jadi rumah hantunya tutup. Padahal lumayan banyak pengunjungnya, hampir 9 juta pengunjungnya yang mulia. Keren. Seperti dalam film cerita film AADC. Mana orangnya? Coba hadirkan ya. Keberatan yang mulia. Kenapa? Oh, itu namanya jalur orang dalam, ya enggak boleh kayak begitu. Bangun rumah tangga aja dulu, baru bangun koneksi orang dalam. Kita semua kan memang orang dalam ini. Kalau orang luar tuh tukang parkir, tuh orang luar. Tapi kesempatan itu punya semua orang, bukan yang punya orang dalam. Tapi Bu Ingar, kita kasih kesempatan aja dulu, Bu. Siapa tahu dia kompeten, kan? Ini banyak banget. Kenapa nggak dulu dari sini? Kenapa harus yang... Saya mau sekarang tuh, juga. Tuh, yang mulia nggak cocok katanya. Orang itu udah pakai seragam. Tapi terserah sih. Kalau emang yang mulia bilang, nggak jadi ya nggak usah berarti orangnya. Orangnya udah pakai seragam. Iya. Gimana? Tadi saya sempat ngobrol di belakang. Iya. Menurut yang mulia, jangan-jangan itu orangnya. Oh, ada orang berseragam tadi di belakang. Betul. Kepalanya botak, benar? Iya. Iya. Nah, gini sekarang yang mulia. Ya. Perlu nggak seragam? Perlu nggak? Kalau nggak perlu, ya udah lanjut aja. Lanjut aja. Kita hari ini saya putuskan tidak memakai seragam. Oke.
dioper ya udah. Keputusan kan yang mulia. Ya kita jaga sama-sama aja persidangan. Cuma ngasih ide. Ini ngejadiin dong lama nih. Terima kasih terima idenya. Bapak Icok ya. Mungkin belum sekarang kali. Hari ini kita tidak memakai security. Ya oke. Tujuh. Gitu aja. Orang udah aman di sini. Kita mulai persidangannya yang mulia. Ya, kita mulai ya. Panggil terdakwa kali ya. Yuk. Terdakwanya mana ini? Yuk. Pak, tolonglah kan saya jalan nih maksudnya di notis gitu. Pak, saya jalan dari sana ke sini. Gue notis gitu. Saya udah effort loh tengok ini. Yang saya mulia, masuk pakai sarung tangan kiper ini. Saya apa reasonnya pakai sarung tangan itu apa? Biar apa? Ya bawang aja saya jaga apalagi persidangan. Bentar yang mulia, Ya bawang mah kecil, tanggung jawabnya cuma apa paling? Ya ini persidangan ada yang rusuh, ada yang ribut. Ku tangkep, aku buang badan lah kemarin. Pasang badan. Tadi bilang apa, menjaga gawang. Iya, tapi yang gawang. Patut kita pertanyakan yang mulia, dia mah jaga gawang, itu cadangan ketiga yang mulia. Berarti skillnya jelek. Makanya saya lebih tepat ketika main itu, saya jaga teman-teman saya. Saya udah sering jaga orang-orang kayak gini. Oh iya? Jaga Topi siap? Kebesaran lagi nih, tengok. Bukan topi yang kebesaran. Gak ada yang nahan rambutnya. Iya, karena pala lo itu terlalu sepi. sebentar. Bertiga? Agak lain. Bentar. GJLS nih ada temannya. Gak ada yang mulia. Mereka berdua orang yang mulia. Kami itu jajah bersama. Saya tuh di sini pokoknya Anda belum berhak ngomong sebentar. Itu kok apa-apa ya? Wah, melawan dia. Berani yang mulia. Wah, Boyan, beresin. Wih, aku takut betul sama Boyan, sumpah. Kenapa kau takut sama Boyan? Aku pengalaman tinju MMA ya. Tinju MMA. Bosen peyek. Di sini baru security. Tolong hargai yang mulia. Tuh. Dan tolong amankan orang-orang yang lagi mulai rusuh. Dengerin tuh, Ke, dimarahin kan sama kepala yayasan. Ini yang biasa jemput-jemput suka bumi gitu nih. Jangan, biar langsung kita lihat buktinya. Baiklah, nih. Baiklah, mau menyampaikan sesuatu. Ada yang mau disampaikan? Saya bakal mencoba untuk menjaga persidangan ini karena saya lihat posisi ini banyak sekali yang menggantikan. Gonta-ganti. Saya akan berusaha mengamankan ini dengan baik. Ya, karena ini memang, jujur, ini posisi paling tidak aman. Mudah-mudahan bertahan lama. Nih ya, biar gak oglek. Iya. Oh, diganjel tisu. Diganjel kertas. Nah, belakang. Jadi kayak sepatu ya? Iya. Oke, baiklah langsung saja kalau bisa. Boyan kembali ke tempat. Oke, sebagai security baru kita. Ya, tolong panggilkan terdakwa masuk ke ruang sidang. Silakan. Baik, yang mulia. Jemput. Cari apa, Pak? Kacamata saya di mana ya? Waduh, di mana? Tadi taruh di mana? Terakhir. Tadi masuk banget tadi sih. Tadi dimana? Masuk make enggak? Make. Tadi di mana? Terus ditaruh ke mana? Awalnya di mana? Ke kepala. Coba. Coba ingat dulu. Coba ulang reka. Tadi kan saya pakai kacamata. Terus? Saya jalan. Terus saya taruh di kepala waktu saya membaca. Habis itu hilang. Enggak ada ngelihat di depan ada kacamata, enggak ada ngelihat. Enggak ada ngelihat. Adik-adik, sekolah ya. Gitu di kepala. Gitu di kepala. Jegel, Rigen. Kacamata saya mana? Tadi di mana yang mulia? Tadi di mana? Ya, terus. Yang mulia. Tadi saya pakai gini. Ya, terus. Gini kan, kacamata saya mana? Oh, yang ini kali yang mulia kacamatanya nih. Ini kali yang hijau. Bentar. Ini lawakan macam apa sih? Sidang dalam perkara kasus aksi perusakan atlet arogan. Atlet arogan merusak aksinya. Dengan terdakwa Denny Sumargo, saya akan buka pada hitungan palu ketukan ketiga. Duh, deg-degan nih palunya. Apa nih? Kita tebak nih ya. Dibuka isinya diffuser, bakwan. Sop buah. Salah. Jadi enggak ada bakwan, kosong. Lah terus apaan? Apaan tuh? Apa tuh?
Tomat. Oh. Apa sih? Kenapa yang mulia dimasukin kenapa tomat? Dimasukin? Kok mesin dimasukin? Cuci. Bukan dong, kan tomat dari mana sih mesin dia masukin tomat pas ngetok palu tadi. Blender. Juicer. Oh, juicer. Oh, jus. Wow. Coba beneran gak? Kita ya. Lihat guys. Ternyata palunya alat sulap. Denny Sumargo, silakan kamu berjalan menuju bangku terdakwa. Nah, udah. Pak Denso, saya akan bela. Alamu Denny Darko. Beda. Cemburu ya, cemburu. Jangan rusuh, jangan rusuh. Oh iya. Jojelin tongkat. Apa tadi dia panggil saya Denny Darko. Denny Darko. Denny Darko. Denny Caknan. Wow. 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 Denny Cagur. Ah. Apa lagi, Gen? Ah. Denny manusia ikan. Yeah. Siapa, Gen? Saya. Saya ke yang lain dulu nih. Denias, Denias. Anak seribu pulau. Iya. Denny, Denny Wahid. Denny Wahid. Ya udah dikasih gitu-gituan gua ngapain itu. Itu gua dikasih jangkrik, tolong dong. Jangan marah. Bagus, security. Oke, saya tidak marah. Nah, syukur lu. Banget jangan lihat-lihat belakangnya. Sundul nih. Ujung baiklah, Denny Sumargo terkenal sekali dengan predikat pebasket sombong. Silakan kalau itu tuntutannya langsung aja. Ya, baiklah yang mulia. Denny Sumargo telah melakukan tindak arogansi yang menyebabkan tetangganya tidak nyaman. Menyebabkan kerusakan hingga tetangga takut akan tingkah lakunya. Jangan mentang-mentang Anda atlet, selebriti, Anda bisa seenaknya ya di lingkungan rumah orang. Saya punya bukti bahwa seorang Denny Sumargo arogan yang mengamuk di kebun belakang milik tetangganya. Yang apa? Dia. Ini dia buktinya. Itu kebun. Ini kacau ini. Itu kebun rumah. Tidak bisa mengendalikan emosi. Betul. Bagaimana Denny menanggapi kebun video tersebut? Orang. Kebun rumah orang. Ini sebenarnya pohon saya sendiri ya, Mulia. Nah. Jadi pohon ini memang kebetulan sudah tua. Oh. Dan perlu ditebang. Kebetulan orang yang nebang, lama datangnya. Jadi akhirnya saya tebang sendiri. Akhirnya bertindak sendiri. Inisiatif. Iya. Bagus kok. Bagus, tapi, tidak masalah. Tapi dari mana kita tahu ini bahwa halaman belakang betulan rumah punya dia? Okay. Soalnya ada yang melapor ke kita, ini belakang rumahnya dia. Iya, milik tetangga. Loh. Diam dulu, bentar dulu. Dari mana tetangganya? Coba tetangganya. Bilang itu dari tetangganya juga dari kalau mana? Kalau ini rumahnya Densu yang mulia dan tanah punya dia. Masa bentuknya kayak begini, kayak tempat tidak terawat gini yang mulia? Iya. Yang saya tahu belakang rumah dia itu tempat podcast yang mulia. Ada akuarium ya kan? Kok Anda tahu? Ya tahu, saya nonton YouTube Anda. Apakah ada pasal yang mengatur ini? Sangat ada yang mulia, karena ini bisa memang kita buktikan kalau itu bukan tanah milik Denny Sumargo yang ya. Mulia. Itu pekarangan milik tetangganya Denny Sumargo. Jadi melanggar Anda. Pasal berapa? Melanggar pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulia. Yaitu yang mana disebutkan setiap orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana paling banyak kategori 4 yaitu 200 juta rupiah. Ini kan tulisannya apa dah? Bang Boris, kapan mau ketemu mama papa aku? Tapi yang ngomong. Saya Boris emang dari berbagai macam lapisan. Ada dari cowok, cewek, tua, muda. Yang mulia ini apa ini? Bang Boris, jangan terima laporan warga terus, terima juga cinta aku.
Tidak diragukan pesona Duda Batak ini luar biasa. Luar biasa. Terima kasih ya, terima kasih ya, terima kasih ya. Oke Rigen, bagaimana pembelaannya? Menurut saya, tidak ada yang membuktikan bahwa itu adalah pekarangan rumah orang yang pertama. Jadi tuduhan itu masih belum valid yang mulia. Tapi Denny Sumargo menurut kamu orangnya seperti apa sebetulnya? Sebenarnya Denny Sumargo ini adalah orang yang tidak arogan yang mulia. Justru dia adalah orang yang sangat menjaga keluarganya yang mulia. Hah? Ya saya punya videonya yang mulia. Jalan gak liat tuh. Bini lo yang gak punya mata kok gue yang disalah. Anak udah. Oh marah. Aku ke toilet bentar ya. Sudah. Melindungi, tadi dia melindungi, ya, melindungi istrinya. Istrinya ya. Iya benar yang itu yang mulia. Ya, saya ya, melindungi ya. Semua wanita. Oke oke oke. Maaf saudara Denny, saya memiliki bukti lain. Ya. Di mana orang yang diduga menjadi sumber inspirasi dari seorang Denny Sumargo untuk melakukan tindak arogansi yang mulia. Apa itu? Ini adalah orang yang dicontoh sama dia. Ini videonya yang mulia. Mau dimakan apa diapain? Ya Allah dipukulin. Ya batal geng puasa lu geng. Batal puasa lu dah. Arogan sekali ya. Arogan sekali. Enggak ada salah apa-apa. Cuman ada orang di pinggir jalan. Enggak ada salahnya tuh orang. Dipukulin yang mulia. Gini, Anda semua itu tidak ada di lokasi. Jadi itu udah jelas mau ngebela apa? Orang kenal juga enggak. Kenal tidak sama orang. Dia ngapain juga enggak. Gini yang mulia. Dia itu, saya itu muter balik yang mulia. Sebelumnya dia ngeliat dia kecil begini. Saya kesel yang mulia. Oke, apakah harus dipukul? Itu udah sering banget yang mulia. Itu saya lewat berapa kali di situ digeledekin mulia yang mulia. Itu akhirnya saya puncak kesalahan saya yang mulia. Tapi ini menginspirasi klien Anda untuk juga melakukan kekerasan. Benar. Ya, saya contoh dia sebenarnya. Nah. Orang ini yang menjadi contoh saya. Anda itu bersalah. Anda juga bersalah, Anda juga arogan. Loh, saya kan mencontoh dengan Anda. Bisa Anda gak? Pernah mukulin Vino Gebastian juga kan? Itu kan tidak sengaja, itu kan maksudan daripada Anda. Dengar. Apa? Ayo!